German Wings Flight 9525 menjadi salah satu peristiwa yang akan selalu kita kenang. Pada tanggal 24 Maret 2015, dengan pesawat Airbus 320, mengalami sebuah insiden memilukan, di mana 150 orang penumpang di dalam pesawat ini harus tewas meninggal dengan cara yang memilukan. Disebabkan karena seorang first officer yang bernama Andreas Lubis mengalami sebuah gangguan penyakit mental dan pada saat kejadian bertugas di pesawat itu dan membuat pesawat ini dari ketinggian 38.000 kaki menukik tajam di pegunungan Alpen yang ada di Prancis. Nah, teman-teman semua, bagaimana napak tilas dan perjalanan dan lokasi kejadian dari German Wings Flight 9525 ini, teman-teman semua? Saksikan dari awal bersama saya, Ryan Bierskai, di Microsoft Flight Simulator 2020. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan dukung channel kita menjadi channel aviasi terbaik simulasi di Indonesia dan juga dunia. Let's check it out! Teman-teman semua, selamat datang di Barcelona. Ini adalah El Prat International Airport yang ada di Spanyol, tempat di mana perjalanan kita dengan German Wings Flight 9525 akan dimulai. Yang harusnya kita akan berangkat menuju ke Düsseldorf Airport yang ada di Jerman, ya. Namun kabar buruknya pesawat ini tidak pernah sampai karena insiden yang memilukan di tanggal 24 Maret 2015. Nah, seperti biasa teman-teman ya, kita juga akan keliling. Ini adalah airport bandara yang ada di Barcelona. Dibikin dengan sangat bagus, sangat real. Dan kalau kita masuk di dalam ya teman-teman, wow, kita bisa lihat ruang tunggu keberangkatannya. Begitu detail ya. Kenapa? Bandara ini didesain oleh pengembang pihak ketiga sehingga membuat kondisinya benar-benar mirip dengan aslinya. Ya, kita bisa lihat teman-teman ya, bahkan yang jualan pun ada di depan sana ya. Nanti kapan-kapan satu saat kita akan keliling dan jalan-jalan di Bandara Barcelona El Prat yang ada di Spanyol. Wow, mantap banget. Siapa tahu ya kita bisa lihat gambar dan foto ketika Lionel Messi bermain di negara ini, teman-teman semua. Oke, yuk kita lihat pesawat kita yaitu German Wings 9525, di manakah dia? Teman-teman semua, ini dia pesawat kita, German's Wings dengan Flight 9525. Nah, teman-teman ya, mungkin bagi yang pertama kali mengetahui tentang pesawat ini, jadi German Wings ini adalah pesawat yang murah, meriah ya, dari grup Lufthansa. Jadi ini adalah anak perusahaan dari Lufthansa Group ya. Namun pesawat ini juga mereka mengantarkan penumpang bukan cuma domestik tapi juga luar negeri. Dan hari ini perjalanan kita akan dimulai dengan Airbus 320 ya, yang terbaru teman-teman semua. Jadi kita menggunakan pesawat yang kurang lebih mirip sama dengan German Wings pada saat kejadian ini terjadi, teman-teman semua. Oke, tanpa menunggu waktu lama, yuk kita akan langsung mulai perjalanan kita. Let's check it out. Dan teman-teman semua ya, kita akan berangkat di jam 9 pagi hari ini. Dan posisinya sekarang kita sedang melakukan proses preparation ya. Ini ada bagasi yang akan dimasukkan dan juga proses untuk cek power electric. Dan ini juga jetway-nya sangat spesial desainnya. Ini juga spesial untuk teman-teman pecinta dari Ryan Bierskai. Jadi biar mirip kayak kita tuh penumpang di dalam pesawat ini ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian untuk catering kita, makanan kita dipersembahkan oleh A New Race. Ya teman-teman semua, ini menarik banget benar-benar kalau untuk game permainan ini dibikin dengan sangat spesial. Makanan langsung masuk dan disimpan di mana? Di tempat ini teman-teman semua ya. Bagi yang tahu ini namanya apa, silahkan tuliskan di bagian kolom komen. Oke, teman-teman semua, saya rasa cukup untuk introducing. Kita akan langsung mulai terbang ya, menuju ke lokasi tempat di mana kejadian daripada German Wings ini terjadi, teman-teman semua. Cockpit to ground. This is ground. Stand by. Okay,
sir. The bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brake set. Lifting the aircraft. Standing by for pushback. Cockpit to ground. Go ahead. We are cleared for start and push. Parking brake set. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Yeah, we'll start in the sequence. Oke, teman-teman semua, sambil kita menuju ke runway dan kita akan take off ya, kita akan sedikit bercerita tentang Germanwings Flight 9525 ini ya. Jadi, sebenarnya pesawat ini membawa penumpang itu sekitar 144 orang ya, dan juga 6 crew members. Dan ternyata ada anak-anaknya di dalam pesawat ini. Kalau nggak salah sekitar 15 anak ya, teman-teman ya. Dan seharusnya pesawat ini juga masih layak terbang, walaupun sudah berumur sekitar 24 tahun, kalau nggak salah ya, dari informasi yang kita dapatkan. Namun, pesawat ini seyogyanya itu masih dalam kondisi yang sangat baik, sangat sehat ya, dan juga dirawat dengan baik, teman-teman semua ya. Dan menariknya kecelakaan ini terjadi karena memang sesuatu yang disengajakan. Jadi kecelakaan ini terjadi karena co-pilotnya yang bernama Andreas Lubitz ya, ternyata mengalami sebuah gangguan kayak kesehatan mental. Itu sebabnya teman-teman sangat penting sekali ketika kru-kru ya di dalam pesawat ini itu memeriksa dan memiliki riwayat kesehatan yang baik, karena kalau enggak banyak sekali terjadi kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan karena hal-hal seperti ini. Nah, Germanwings Flight 9525 ini adalah salah satu contohnya. Padahal selama 18 tahun terakhir ya, pesawat ini tidak pernah mengalami malfunction atau accident apapun. Jadi ini adalah pertama dan yang terparah ya, teman-teman. Dan nah, sebenarnya si co-pilot ini yang bernama Andreas Lubitz, atau kita nanti akan panggil dengan nama si Lubitz ya, teman-teman ya. Itu sebenarnya sudah pernah memeriksakan diri ke dokter. Dan untuk sementara sebenarnya dokter itu mengatakan bahwa dia nggak boleh terbang dulu untuk sementara waktu karena kesehatan mental, dan dia itu harus diistirahatkan. Namun informasi ini disembunyikan oleh si Lubitz ini. Dan teman-teman semua, si Lubitz ini di penerbangan yang sebelumnya pun juga sudah pernah melakukan sebuah kejadian serupa, tapi kayaknya ketahuan deh teman-teman ya. Jadi apa yang direncanakan itu tidak berhasil. Nah, ketika naik dan menjadi salah satu kru di Germanwings Flight 9525 ini, apa yang diinginkan terjadi ya, dan berhasil teman-teman. Dari ketinggian 38.000 kaki ya, dia menurunkan autopilot menuju ke 100 kaki ya dalam waktu yang sangat singkat, dan dia mengunci teman-teman ruangan kokpit, sehingga pada saat kejadian kapten utama ya lagi pergi ke lavatory. Nah, kemudian dia cepat-cepat kunci, kemudian yang terjadi adalah dia setel alat-alatnya sehingga akhirnya menukik dengan tajam dalam waktu yang sangat singkat ya, dan akhirnya menabrak pegunungan yang ada di Alpen di Perancis, teman-teman semua ya. Sangat-sangat-sangat disayangkan, karena ini adalah sebuah kejadian, kalau di internet ya dikatakan ini adalah kejadian yang sangat-sangat tidak bisa dimaafkan, teman-teman semua. Walaupun kejadian ini sudah diketahui kebenaran dan sudah diinvestigasikan ya, namun keluarganya atau orang tuanya tidak setuju ya, tidak sepakat atas hasil investigasi. Jadi dia nggak nerima bahwa mungkin anaknya itu dikatakan menderita sebuah penyakit mental ya. Nah, tapi ya kenyataannya memang seperti itu, teman-teman semua. Dan akibat dari kejadian ini, perusahaan dari Lufthansa ya harus membayar sekitar 75.000 euro atau mungkin sekitar 1 miliar lebih ya kepada para keluarga untuk setiap korban. Jadi setiap orang itu diganti biayanya itu 1 miliar lebih, dan juga ada 10.000 euro atau sekitar mungkin 170 sampai 180 juta ya sebagai kompensasi penderitaan ya kepada setiap
keluarga yang ditinggalkan. Jadi benar-benar si Lufthansa maskapai ini sangat-sangat memberikan pertanggungjawaban. Kita doakan ya teman-teman ya, supaya di kemudian hari kejadian serupa tidak terjadi lagi, karena benar-benar ini bukan karena kecelakaan yang disebabkan oleh fungsional dari pesawat ya, atau maintain atau apapun itu. Ini benar-benar murni karena disengaja, dan ini adalah murni karena sang co-pilot ini ingin melakukan aksi bunuh diri, teman-teman semua. Oke, kayaknya kita sebentar lagi akan berangkat, teman-teman semua. Ini bandara ini benar-benar padat banget ya. Di belakang kita juga sudah ada beberapa pesawat yang juga siap untuk terbang. Kita bisa lihat di saya akan aturkan ya teman-teman ya, supaya kita bisa melihat dari sudut angle. Nah tuh di belakang tuh, itu kelihatan banget ada beberapa pesawat sedang menuju ke runway, tempat di mana kita akan take off, teman-teman semua. Di belakang kita ini ada pesawat apa nih? Vueling.com. Waduh, ini mungkin pesawat yang ada di Spanyol ya. Ini saya juga belum pernah lihat pesawat ini, teman-teman semua. Vueling, ini dari maskapai apa ya? Wow, unik banget ya. Oke, mana nih pesawat kita? Semoga perjalanan kita hari ini benar-benar bisa persis dan mirip seperti aslinya. Teman-teman jangan lupa sekali lagi, subscribe, like, and share. Dukung channel kita menjadi channel aviasi, pendidikan ya. Dan juga informasi terbaik di Indonesia dan dunia. Dan kalau teman-teman pengen menonton atau request untuk video-video yang berikutnya atau cerita-cerita yang menarik menurut Anda, jangan sungkan untuk tuliskan di bagian komen ya. Pasti kita akan baca dan sebisa mungkin akan kita tayangkan, teman-teman semua. Oke, kita akan langsung mulai take off dan terbang, teman-teman. Pesawat-pesawat pada ngantri nih di belakang kita nih. Are you ready to fly, everybody? Wow, mantap banget. Ini udah kayak aslinya, teman-teman ya. Jadi Microsoft Flight Simulator ini benar-benar merefleksikan penerbangan yang sesungguhnya. Oke, let's take off ya. We fly to the sky, teman-teman semua. Oh my goodness. Oke, sampai ketemu lagi Barcelona El Prat International Airport ya, yang ada di Spanyol. Sampai ketemu lagi dan semoga kita satu saat bisa terbang kembali di bandara ini, oke? Up, up, away! Mantap, teman-teman. Yes. Dan kita gear up. Seru ya, teman-teman ya. Penerbangan hari ini kita akan bikin persis dengan aslinya, teman-teman semua, sehingga dengan fitur dari Microsoft Flight Simulator pihak ketiga, kita bisa menggunakan Google Maps pemetaan scenery. Ini membuat kondisi Barcelona di bawahnya kita ini persis banget dengan aslinya ya, sehingga membuat nuansa penerbangan kita ini benar-benar bisa seperti dengan aslinya, teman-teman. Dan juga bahkan pesawat yang digunakan pun juga mirip-mirip ya, bedanya cuma dikit, karena pesawat yang aslinya dari Germanwings ini adalah Airbus A320211. Nah, oh lalah, teman-teman semua ya. Jadi pada saat pesawat ini berada di ketinggian 38.000 kaki, berada di puncak cruise, nah disitulah si Captain Pilot ya izin sebentar, dia itu sebenarnya menuju ke mana, ke lavatory, dia pergi ke lavatory. Nah pada saat kejadian itulah dimanfaatkan oleh si co-pilot untuk mengunci
pintu kokpit ya, dari dalam teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, disinilah pintu menuju ke kokpit ya, berada. Dan ketika si kapten kembali dari lavatory, ingin masuk ke dalamnya, itu nggak dibukakan oleh co-pilotnya, karena memang sudah sengaja. Dan si kapten pesawat ini, itu menggunakan kapak yang ada di dalam pesawat ini, dia pukul dan dia hantamkan ke dalam pintu ini, tapi tidak terbuka, karena memang pintu menuju ke kokpit ini didesain dengan material yang sangat kuat, bahkan kalau nggak salah peluru pun tidak bisa tembus loh teman-teman semua ya. Nah, penumpang-penumpang udah pada histeris nih di sini, sedangkan si co-pilot si Lupis ini tetap diam aja, karena memang dia sudah merancang dan merencanakan kejadian itu teman-teman semua. Dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dan menukiklah pesawat ini dari 38.000 kaki menuju ke 100 kaki dan menghantam pegunungan yang ada di Alpen teman-teman semua. Kita masuk ke dalam nih ya. Nah, ini kita lihat di dalamnya. Nah, pintu ini loh teman-teman yang dikunci ya, jadi nggak bisa masuk, digedor-gedor, ditendang-tendang, dibuka-buka gitu ya, pakai kapak pun tetap tidak bisa. Karena kenapa? Nah, kalau nggak salah di sini nih, kita lihat nih, di sini ada tombol untuk lock pintu nih di sini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, unlock, non-lock. Nah, jadi disinilah si Lubis itu duduk dan dia tuh kunci. Ada yang bertanya teman-teman semua, kenapa ini nggak bisa dibuka dari luar? Ya, karena memang keamanannya sudah didesain sedemikian rupa ya. Karena sebelum kejadian ini terjadi, ada peristiwa yang teroris yang Amerika itu loh teman-teman semua, yang tahun 2011 itu loh ya. Nah, disitulah akhirnya diganti sistem security-nya. Nah, ini dia ya. Jadi, si Lubis ini dia tekan lock, sehingga tidak ada satupun yang bisa dari luar itu masuk ke dalam. Sehingga mengakibatkan yang terjadi adalah dia bisa mengendalikan pesawat ini, dan dia ubah autopilot yang ada di sini ya, dari 38.000 kaki menuju ke 100 kaki teman-teman semua. Nah, demikian itu adalah informasi yang kita dapatkan. Mari kita lihat di manakah tempat lokasi jatuhnya pesawat daripada Germanwings ini. Nah, teman-teman kita lihat dulu, ini adalah VFR-nya. Nah, ini bandara kita ya, di sini tadi kita udah terus ya, kita melewati perairan di sini, dan kemudian inilah tempat di mana jatuhnya pesawat ya, dan akhirnya menewaskan lebih daripada 144 orang, atau tepatnya sekitar 150 orang yang ada di dalam pesawat ini. Kondisi cuaca sangat baik ya, cerah banget. Tidak hujan, tidak ada petir, tidak ada storm ya, atau badai ya. Tapi ya memang kecelakaan ini bukan faktor daripada eksternal, tapi karena faktor internal teman-teman semua ya. Oke, saya rasa cukup untuk sedikit kita preview tentang Germanwings Flight 9525 ini teman-teman semua. Kita akan langsung menuju ke tempat kejadian lokasi ya, di mana pesawat ini menghantam pegunungan yang ada di Alpen teman-teman semua, di Perancis ya. Sayang sekali ya teman-teman ya, padahal perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat-sangat baik, tapi harus berakhir dengan tragis. Dan sebenarnya sebagian dari penumpang pesawat ini adalah tujuannya untuk holiday atau berlibur, tapi apa boleh dikata ya, kejadian ini harus terjadi. Dan ini kembali mengingatkan kita bahwa jangan lupa untuk selalu bersyukur atas berkat kehidupan, setiap nafas detik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi selalulah bersyukur teman-teman semua, dan kita sekali lagi berdoa supaya kejadian serupa tidak terjadi di tahun-tahun yang akan datang ya, karena ya hidup cuma sekali. Jangan kita sia-siakan teman-teman semua. Oke? Kita langsung lanjut aja ya ke lokasi di mana pesawat ini jatuh teman-teman semua. Yuk, kita pergi ke Pegunungan Alpen. Let's check it out. Teman-teman semua, kurang lebih dari sinilah posisinya di mana sang co-pilot mulai melancarkan aksinya, dan pesawatnya
dari ketinggian 38.000 kaki mulai menukik tajam di pegunungan Alpen. Teman-teman bisa lihat kondisinya memang sangat-sangat clear dan pegunungannya ada di bagian depan ya. Jadi teman-teman bisa saksikan dulu satu video clip singkat untuk melihat bagaimana penampakan crash animation dari German Wings, dan kita akan teruskan dengan animation dari Ryan Beyond Sky. Teman-teman semua, check it out. Nah, teman-teman semua, ini adalah versi daripada Ryan Beyond Sky ya. Di mana pesawat ini langsung menukik dengan tajam, dan teman-teman bisa lihat di bawah itu adalah di mana pegunungan Alpen yang akan menjadi lokasi tempat di mana pesawat ini jatuh. Dan teman-teman kalau mendengar ada warning overspeed, ya memang kejadiannya adalah pesawat ini meluncur dengan sangat-sangat kencang dan menukik dengan tajam ya, sehingga pesawat ini benar-benar hancur lebur dan tidak ada satupun penumpang yang tersisa. Teman-teman semua, hancur lebur berkeping-keping. Ini ngeri banget. Teman-teman bisa lihat lokasinya itu persis ada di depan ya. Oh my goodness. Overspeed. Wow. Overspeed. 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 My goodness. Overspeed. Overspeed. Kerasa nggak teman-teman bahwa kalau kita ada di dalam pesawat ini contohnya ya, misalkan ya, betapa tegangnya. Betapa kita baru sadar bahwa Tuhan itu maha besar dan hidup itu hanya sementara gitu loh ya. Jadi teman-teman yang nonton ini ya, sering-sering doa, bersyukur, yang pergunakan hidup kita untuk hal-hal yang berguna buat keluarga, buat orang-orang yang kita cintain dan kita kasihin, teman-teman semua. My goodness. Inilah tempat di mana pesawat ini menabrakkan diri. Demikian teman-teman semua, ini adalah lokasi dari jatuhnya pesawat Germanwings Flight 9525. Kita sekali lagi ya berdoa dan berharap semoga kejadian ini tidak terjadi lagi.
Oke, teman-teman semua, itu saja dari saya, Ryan Bierskai, hari ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan dukung terus channel kita menjadi channel aviasi ya, simulasi gaming terbaik. Dan jangan lupa juga untuk selalu support kita dan dukung kita menuju ke 100.000, 500.000, 1 juta subscriber perdana kita, teman-teman semua. Oke, see you on the next video. Bye-bye, teman-teman semua ya. Oh my god, ini pegunungan Alpen benar-benar oke banget. Cakep banget, persis dengan aslinya. Oke, okay, see you, bye-bye. I love you.